Saya Melania Yosefin, alumna Magis Jakarta formasi 2016-2017. Saya ingin bagikan kepada Anda sebuah pengalaman perubahan dalam diri saya sebelum dan sesudah mengenal spiritualitas Ignatian. Saya berformasi bersama Magis. Ada banyak hal yang diajarkan dan sangat berguna sekali dalam hidup saya hingga saat ini. Menjadi bagian dalam komunitas Magis merupakan sebuah kesempatan dan rahmat yang saya terima dari Tuhan dalam perjalanan hidup saya. Sebelumnya, saya adalah pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri, ya, cenderung self-centered. Kini perlahan saya rasakan perubahan menuju pribadi yang other-centered, di mana saya melihat ini setelah saya menikah dan mempunyai anak. Keinginan besar dalam diri saya untuk tetap bekerja setelah melahirkan. Namun, saya lebih memilih untuk merawat dan membesarkan anak saya sendiri di rumah. Saya melihat ini sebagai sebuah tanggung jawab, pengalaman, dan kesempatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ini pergumulan yang tidak mudah bagi saya, berada dalam situasi antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Bagi saya, menjalani hidup dan peran sebagai seorang istri dan ibu merupakan sebuah perutusan. Itulah cara pandang dan pemaknaan saya terhadap hidup dan peran baru ini. Dalam menjalaninya pun, saya merasakan Tuhan turut hadir, membimbing dan mengarahkan saya. Sekali lagi, saya bersyukur atas pengalaman berharga bersama Magis. Lalu, bagaimana dengan Anda? Pengalaman apa yang telah berubah hidup Anda?